Oke, di sini saya bagikan preset ini ya. Di sini kalian hanya perlu mendownload satu mentahan saja, nggak banyak ya. Nah, untuk cara mengganti ininya, profilnya, kalian klik dulu yang paling depan ini. Pastikan kalian mempunyai foto karakter yang transparan atau foto hero yang transparan ukurannya 9:16. Pertama kalian ganti dulu namanya ya. Seperti ini ganti namanya. Untuk fontnya sudah selesai ya. Sudah saya sediakan maksudnya. Di pin comment nama fontnya Yikes. Oke, kalian ganti saja semua. Atau kalau mau kalian hapus juga gak apa-apa yang bawah ini. Pastikan kalian menggunakan Alig Motion yang versi 5.0.0. Wajib ya. Download saja di pin komen tanpa password. Jelas ya. Nah, ukurannya seperti ini ya. Pastikan transparan dan ukurannya ke atas. Nah, ini jika potongannya kurang pas, kalian aktif saja efek usapnya yang akhir ini. Nah, seperti ini. Terus kiranya sudah pas, kalian tempatkan. Lalu ubah juga warna teksnya sesuai warna karakter kalian. Nah, bentar. Atur juga warna bordernya ya, yang paling atas ini. Oke, untuk mengganti warna latarnya, sama. Klik. Lalu ke efek, ganti warna. Atur yang bawah. Oke, lakukan saja seperti tadi ya, ke yang bawah ini. Dan sudah ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa.